Kok kayak mulus banget chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat angler dimanapun berada, jumpa lagi di channel OD Kerawang Indah. Buat teman-teman yang baru gabung di channel kita, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Di video kali ini, kita kembali akan mereview perahu spons IVA yang diproduksi oleh UD Kerawang Indah. Perahu yang pertama ini ada perahu spons IVA dengan ukuran 6 meter x 1,6 meter. Perahu ini merupakan pesanan salah satu nelayan dari ujung pesisir yang nantinya perahu spons IVA ini akan digunakan sehari-hari untuk memancing ataupun menjala ikan. Untuk perahu selanjutnya, ada perahu spons IVA dengan ukuran lebih kecil. Perahu ini memiliki ukuran panjang yaitu 4 meter dengan lebarnya 1,2 meter. Perahu spons IVA ini bisa memuat 3-4 orang penumpang ya sahabat angler. Rencananya perahu ini akan digunakan untuk mengantar para tamu yang ingin memancing ke spot memancing yang berada di tengah laut. Pembeli juga merequest agar perahunya dilengkapi dengan tenda yang bisa dibuka pasang ya sahabat angler. Sekarang kita beralih ke perahu selanjutnya, ya sahabat angler. Selanjutnya, ada perahu spons IVA dengan desain yang direquest sendiri oleh pembeli. Perahu ini memiliki ukuran 5 meter dan lebar 1,5 meter. Dengan desain seperti ini, perahu ini cocok untuk memuat 2-3 orang penumpang. Sedangkan mesin yang cocok untuk perahu dengan ukuran ini adalah mesin tempel dengan ukuran 15 pk. Kita beralih ke perahu keempat. Untuk perahu keempat ini memiliki desain yang sama ya sahabat angler dengan perahu sebelumnya. Pada perahu ini, tempat duduknya kita buatkan agar bisa dibuka tutup
sehingga bisa digunakan untuk tempat penyimpanan barang. Perahu ini juga memiliki ukuran yang sama dengan perahu sebelumnya, yaitu 5 meter x 1,5 meter. Untuk selanjutnya, ada perahu spons IVA dengan tulisan kabur ke laut ya sahabat angler. Perahu ini memiliki ukuran 3 meter dan lebar 1,2 meter. Oh iya, untuk warna dan tulisan bisa direquest sesuai keinginan ya sahabat angler. Perahu yang terakhir akan kita review ini merupakan pesanan dari NTT ya sahabat angler. Perahu ini memiliki ukuran 4,5 meter. Cocok menggunakan mesin dengan ukuran 8 PK. Sekian dulu video kali ini, ya sahabat angler. Sampai jumpa di video selanjutnya.